Saudara, dampak kemarau panjang yang terjadi di Kota Malang membuat komoditi sayuran naik. Kenaikan harga sayur mencapai 50%. Di pasar tradisional Ororo Dowo Kota Malang, seluruh sayuran harganya naik mencapai 50%. Pedagang menyebut kenaikan harga disebabkan kemarau panjang yang melanda Kota Malang, sehingga membuat pasokan sayur berkurang karena tanaman kekurangan air. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi cabai rawit. Dari harga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga tertinggi juga terjadi pada brokoli yang naik 2 kali lipat, dari Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikannya kemarau ya. Apa aja Bu yang naik sayurnya? Brokoli. Kenaikannya sampai berapa Bu per kilo? Biasanya kalau brokoli itu kan 15, sekarang 30. Kentang biasanya 18, sekarang 22. Terus ya sayur-sayur segar itu ya naik. Warga bilang kenaikan harga pangan terjadi terus-menerus. Selain beras, kini harga sayuran pun naik. Karena wajib dikonsumsi, maka sayuran pun tetap dibeli. Namun anggaran belanja pun harus lebih berhemat. Ya, ya memang harus beli, Mbak. Gimana? Biar mahal ya dibeli. Tapi cuma ya lebih menghemat. Artinya ya nggak usah terlalu banyak. Sekali makan udah. Nah, memang terasa nggak Bu sebulan terakhir ini banyak yang naik? Selain itu kan juga beras mahal. Iya, terasa. Selain mahal, kualitas sayuran tidak dipungkiri cukup menurun. Sayuran nampak kurang segar karena memang terdampak kemarau panjang. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.